Garut. Aku berada nggak jauh dari Raso Parayangan yang ada di Jalan Ciletuk, Garut. Sebetulnya ini aku udah pernah kesini, maksudnya kemarin itu sih, 2 hari yang lalu. Cuman aku datang jam segini ternyata masih belum buka. Jadi aku balik lagi. Aku datang di hari terakhir aku di Garut. Ya tadi itu ada motor mau keluar guys, jadinya aku agak menjadi sebentar, aku kita sebentar. Jadi 2 hari yang lalu aku sempat kesini, aku udah capture beberapa scene buat menunjukkan tempatnya. Cuman karena saat itu masih belum buka dan aku masih belum buru-buru ya. Jadi aku putuskan aku bikin konten ini di hari terakhir aku di Garut. Karena abis ini aku langsung berangkat ke Majalengka. Aku tuh datang dari arah Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Ini ada di Jalan Ciledug, nggak jauh dari daerah Ahmad Yani ya, dan Ahmad Yani. Daerah ini sebetulnya ramai ya, tempat perbelanjaan juga, tempat kuliner juga. Jadi jalan dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju ke Jalan Guntur. Nanti sampai ketemu kalian bundaran besar. Di bundaran besar itu kalau kalian ke kiri itu ke Jalan Guntur, ke Garut Plaza. Nah ini lurus guys, ambil lurus dari bundaran itu, nanti ngelewatin kereta api. Habis itu jalannya forbidden, mau nggak mau kalian ambil ke kiri guys. Jadi lurus nggak bisa, kanan pun nggak bisa, kalian ambil ke kiri. Nah dari kiri itu kalau nggak salah ya, itu Jalan Bang. Iya Jalan Bang, soalnya aku bikin konten soto ahli lewatin situ guys. Kalau kalian nonton semua konten-kontenku, aku semuanya bikin konten kuliner di Garut, suatu hari aku lewatin jalan itu, Jalan Bang. Nah dari Jalan Bang itu habis itu kalian ambil itu jalannya sih bentuknya ikuti jalan aja ya, itu ngelewatin stasiun ya, stasiun yang tapi belum jadi, stasiun Garut. Ambil kanan kayaknya itu bentuk jalannya itu L, jadi kalian ikuti jalan itu nanti belok ke kanan, ngeliatin pom bensin juga. Sesudah itu ketemu pertigaan. Pertigaan itu tuh udah jalan Ahmad Yani. Di kiri atau kanan itu udah jalan Ahmad Yani. Kalian ambil ke kiri. Nah, begitu ambil kiri, kalian nanti ketemu pertigaan. Nah, pertigaan satunya lagi itu jalan Ciletuk, ambil ke kanan. Nah, di sini nih letaknya mie bakso Parayangan juga di hook ya, kalau nggak salah ya, maksudnya pas di depan pertigaan juga. Jadi depannya bakso Parayangan itu jalan Siliwangi guys. Nah kalau sebelah kananku itu ke jalan Ahmad Yani, depannya bakso Parayangan itu jalan Siliwangi guys. Nah ini masih pagi, masih jam 9 lewat belum. Kayaknya kalau kalian mau kesini kalian datang jam 10 deh, kalau benar-benar udah buka ya. Tapi kalau kalian misalnya mau datang jam 9 kalian bisa pesan dulu, jadi begitu buka langsung dibuatin. Ini aku belum pesan, setelah aku bikin openingnya baru aku pesan gitu guys. Ini abis ini aku bikin konten, abis ini aku menuju ke Majalengka. Kemarin tuh aku bikin konten, 4 konten, lumayan juga sih. Pagi abis dari Talaga Bodas tuh mataharinya menyengat banget ya. Oke deh guys, tonton tuh sampai habis. Nanti aku akan makan di tempat, aku juga masih lapar, jadi aku mau makan. Nanti aku review juga sekaligus rasanya. Jangan lupa subscribe ya.
lagi mau dibuat, aku pesan siomay, mie kuah pasir sama siomaynya satu. Pangsitnya panas sama dengan siomaynya, siomay kuah. Mie ayam pangsitnya itu harganya 34.000, sedangkan kalau misalnya siomaynya itu satunya 13.500. Tadi aku udah pecah menunya. Nah, bagi kalian yang mau kesini pengen tahu harganya, kalian harus tanya langsung ya, soalnya di menunya tuh nggak tertera harganya gitu guys. Ini banyak banget, kayaknya pasti aku nggak bakal habis. Tapi yang pasti pangsit sama semuanya aku kasih. Kalau ini kayaknya ini posnya lumayan banyak guys, banyak banget ininya. Oke, untuk sampai selesai di setan tuh. We'll be right back.
kali guys, ini porsinya banyak banget. Ini pasti nggak bakal habis deh. Nah, kalau sama yang mapasnya pasti aku habisin. Enggak, enak banget. Tadi aku sempat cicipin tentang minyak. Ini minyak rasanya beda daripada yang lain. Tadi pas masak tuh aku perhatiin yang masaknya tuh kayaknya sulit banget ya. Jadi itu masaknya agak lama dengan air yang mendidih. Dan itu dicermatin dulu ya, dilihat tekstur minyak itu apakah udah matang atau belum. Nah, ini aku udah sama campur saus dan sambalnya, yuk langsung aja kita makan. Seperti tadi di awal aku bilang, ini porsinya banyak banget. Makanya tadi
mie-nya nggak habis, aku minta dibungkus aja. Dan ini semuanya enak. Untuk harganya itu mie kuah pangsit itu 34. Dan kalau misalnya siomay kuahnya itu 13.500 satunya. Tadi itu salah satu yang aku belum cerita di awal tuh. Yang bikin beda itu tadi di awal selain apa ya, cara masaknya teliti ya, cermat ya. Tadi berkali-kali itu yang masaknya tuh melihat tekstur minyak dan yang beda daripada mie yang aku makan sebelumnya ya di Jakarta. Ini direbus dengan ayam mendidih dan lumayan cukup lama. Tapi itu nggak ngebuat nggak merusak rasa mie sendiri. Terus rasa mie-nya aku bilang enak, masih kenyal walaupun dimasak agak lama. Dan kedua itu dia pakai minyaknya, kalau biasanya tuh pakai minyak sayur. Kalau ini tadi pakai minyak ayam guys. Minyak yang dibuat dari lemak ayam itu yang beda juga. Terus juga itu porsinya banyak, minyak dan juga tadi daging ayam yang di mie ayam minyaknya itu semacam kayak pakai apa, daging cincang ya, jadi ayamnya itu dicincang jadi agak halus. Dan dari semua porsinya enak, tapi yang paling istimewa itu siomaynya. Siomaynya enak. Dan 13.000 dengan harga 13.000. Tapi ukurannya gede guys, menurut aku itu gede. Dan kalau aku sendiri ya makan satu aja itu udah kenyang. Dan kalau pengen kesini, aku bilang aku saranin kayak cobain siomaynya, enak. Dan semuanya ini halal. Semuanya tuh bisa dikonsumsi sama semua orang. Jadi halal ya. Lalu oh ya, sambalnya juga pas dengan rasa minyak, cocok dengan rasa minyak. Dan juga oh ya, tadi itu ada menu yang kombinasi itu yang komplitnya ya. Jadi mie dengan babat, dengan pangsit, dengan bakso, dengan tahu. Itu 63.000. Cuman karena aku enggak suka babat ya. Ini aku pesennya mie kuah pangsit sama dengan siomay. Aku kalau ngomong kalian suka babat kan pesennya kombinasi deh. Itu lebih hemat kalau makan besar. Tadi juga aku lihat tuh tahunya ya. Itu aku bilang tahu bakso ya, karena ada adonan baksonya. Itu gede juga. Jadi kalau aku bilang ini kalau kalian makan sini, wah kenyang banget ya. Aku kenyang. Apalagi kalau ini masih pagi ya. Masih pagi itu aku biasanya makannya nggak banyak. Makanya tadi mie-nya sebagian aku makan gitu. Nah, kalau kalian mau datang sini, datang jam 10. Jam 9 itu masih beres-beres. Datang jam 10 gitu guys. Tapi kalau kalian mau datang jam 9, kalian bisa pesan dulu. Jadi begitu buka, langsung dibuatkan. Ya, ya sini aku bikin posisinya di depan. Jadi ini aku udah selesai makan, aku udah siap-siap mau jalan ke Majalengka. Mie bakso Payangan tuh buka dari jam 1:30 sampai jam 10 malam guys. Dan setiap hari buka. Dan mie bakso Payangan tuh udah ada sejak dari tahun 1980. Ini udah 2 generasi. Jadi kalau kalian mau main kesini ada di Jalan Ciledug. Maksudnya dari tadi sih aku dari pertigaan Jalan Ahmad Yani, dan di depannya dari Jalan Siliwangi ya. Ini pas pertigaan juga sih posisinya. Dan semua enak tadi posisinya banyak banget minyak. Kalau kalian yang biasa nggak bakalan banyak ya, posisi minyak itu kenyang, bikin kenyang banget. Makanya tadi aku yang aku pasti aku habisin tuh siomay sama pastinya. Oke, jadi habisnya aku jalan ke Majalengka. Nantikan terus kontenku. Kalian tunggu aja apa yang aku buat nanti di Majalengka. Dan makasih sudah menonton sampai habis. Ini aku udah hari keempat di Garut. Aku pakai motor. Ini aku udah mulai apa jalan-jalan di sini guys.
Oke, makasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe sebentar.